Di sela-sela kunjungan kerja ke Kalimantan Barat untuk meresmikan smelter di Kabupaten Mempawah, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan harga kebutuhan pokok di Pasar Mawar Pontianak, Selasa 24 September 2024. Presiden Jokowi tiba di Pasar Mawar sekira pukul 7.39 pagi. Jokowi disambut ratusan warga yang telah menunggunya dari pagi. Turun dari mobil, Jokowi langsung mendatangi kerumunan warga dan menyapa langsung warga. Ia pun turut meladeni sejumlah warga yang meminta untuk berfoto. Setelah itu, orang nomor satu di Indonesia itu pun masuk ke dalam pasar untuk berbincang sejenak dengan para pedagang tentang harga kebutuhan pokok. Selama di dalam pasar, para pedagang juga terlihat antusias menyambut kedatangan Jokowi, bahkan ada yang meneriakan yel-yel terima kasih Jokowi. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.